Yo, halo Pak, apa kabar kalian semua? Balik lagi dengan saya Alfian di sini. Jadi kita melanjutkan game Dynasty Warrior 8 Extreme Legend ya. Oke, kali ini kita akan bermain di Battle Pursuit at Healing. Sekaligus aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan Golden Star ya di battle ini. Oke, seperti kalian lihat, kita akan mencoba karakter baru yang bernama Zuran ya. Jadi sebelum kita lanjut ke permainan, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa dibantu untuk like dan subscribe video ini. Oke. Oke, kita udah masuk di pilihan karakter Pak ya. Seperti di intro di awal, kali ini aku akan memakai karakter baru di Extreme Legend ini ya. Karena di Dynasty Warrior sebelumnya karakter Zuran ini belum ada ya, belum muncul. Oke, kita cek untuk weaponnya. Jadi weaponnya ini dia pemanah ya. Ini untuk skill di sini seperti biasa aku pakai attack, lalu mic mirror, akurasi dan quick learner. Oke, kita langsung masuk ke permainan. Oke, kita skip aja ya. Kita udah masuk di barak. Jadi aku sedikit jelasin untuk strategi untuk mendapatkan Golden Star ini Pak. Jadi kita harus mengaktifkan serangan api ya. Tapi sebelum kita mengaktifkan serangan api tersebut, kita harus mengalahkan si Zhouyun. Bukan Zhouyu ya, Zhouyun. Oke, langsung kita ngobrol siapa nih, ke Zhouyun kayaknya. Oke, kita tunggu instruksi awal-awal Pak ya. Nah, itu dia. Untuk awal-awal kita langsung menuju ke lokasi yang bertanda hijau ini ya. Kita kalahkan si Yan-Yan ini. Oke, keren. Selanjutnya lokasi berikutnya kita kalahkan si Wuyi. Oke, mantap. Kita menuju ke lokasi berikutnya. Kita pergi ke area timur ya. Jadi kita kalahkan si Genshin ini Pak. Oh. Oke, ini kontrolnya agak susah ya. Oke, setelah kita mengalahkan ketiga jenderal tersebut, kita tunggu dialognya Pak ya. Jadi nanti akan muncul dialog. Nah, ini dia. I want Masters Lu Meng and Zhou Tai to attack the southern garrison and draw out the enemy. You don't have to tell me what to do. My fire attack will level the enemy forces. Oke, kita tunggu. I live for this stuff. Ah, ini dia. Jadi kita disuruh pergi ke utara Pak ya, untuk mengaktifkan serangan api ya. Oke,
Oke. Kita cek dulu sebelum kita mengaktifkan serangan apinya, kita cari lokasi si Zoyun. Nah, ini dia ya. Kita langsung menuju ke Zoyun ya. Untuk pergi ke lokasi Zoyun, kita lewat area tengah ini. Nah, kita skip aja. Nah, ini lalu kita menuju ke atas, Pak. Nah, jadi lokasi Zoyun ini ada di depan ini ya. Nah, ini dia. Langsung kita kalahkan ya. Oke, mantap. Setelah kita mengalahkan si Zoyun, kita langsung pergi ke lokasinya ini. Zoyun ini ya. Oh, sorry. Nah, ini. Kita lindungi prajurit Fire Attack ini ya. Kita langsung menuju ke timur. Oke, jadi misi kita melindungi Fire Attack tadi ya, prajurit pembawa ini serangan apinya. Ini sulit, Pak. Oke, mantap. Nah, ini dia. Waduh, ini darahnya nipis, Pak ya. Oke, kita lindungi aja. Sumpah, ini darahnya sekarat nih. Jadi kita lindungi, jangan sampai ini ya terbunuh ya. Aduh, ada Juggernaut ya. Jangan mati. Oke. Ini Pak, lupa ini keselin. Oke, kita kalahkan ini. Oke, jadi dan gak seharusnya ini Juggernautnya berhenti ya setelah kita mengalahkan si Yoyun. Nah, oke, hancur satu. Sabar. Oke, Juggernautnya udah hancur. Nah, aduh, ini nggak mau maju nih. Ayo maju dong. Ini kita coba maju duluan ya. Oke, ada siapa? Pengki. Oke, mantap. Mana nih fire? Ayo. Ya, mau maju nih, Pak.
Hey, go. Wah, ini lagi. Bentar ya, kita hancurin dulu. Oke, mantap. Sip. Oke, kita kalahkan ini, Pak. Nah, ini. Dia udah maju nih ya. Aduh, ada Sinjai. Ayo maju terus. Oke, berhasil ya. Nah, itu dia ada dialognya. Nah, udah terbakar ya. Mantep, Pak. Tuh, selanjutnya kita tinggal membersihkan area ini ya. Oke, kita tunggu gerbangnya ini terbuka, Pak. Nah, si Liu Bei udah kabur ya. Oke, kita kalahkan bisa jenderalnya, Pak. Mana nih? Nah, ini dia. Nah, jadi setelah kita berhasil menggunakan strategi serangan api tadi ya, kita langsung membunuh Liu Bei bisa, Pak, untuk memenangkan pertempuran ya. Bebas kalian mau mengalahkan tiga jenderalnya atau langsung menuju ke lokasinya Liu Bei. Tapi di sini aku coba ini ya, membersihkan area ini ya. Jadi kita kalahkan bisa jenderal yang ada, Pak. Oke. Oke, kemana sih Luffy? Nah, kita kejar ya. Oh, kita lewat jalur atas, Pak. Jadi kita memutar. Oke, Guan Xing muncul ya. Oke, siapa ini? Madai. Kita kalahkan. Oke. Oke, kita langsung menuju ikuti jalur ini aja ya. Oke, ada Wian, kita kalahkan. Lumayan drop weapon. Ada siapa lagi di depan? Oh, Zhuge Jun. Ternyata ada banyak di depan ya. Mantap. Ada Jiang Wan dan Kun Xing. Oke. Nah, Kun Xing. Oke, berhasil. Bentar. Ah, kita lewat jalur bawah ya. Nah, kita lewat jalur ini, Pak.
ini ada siapa nih? Guan Yinping. Oke. Au. Oke. Dua jenderal sekaligus ya. Langsung kita lanjut menuju lokasinya Liu Bei. Wah, ada yang ketinggal, Pak. Biarin dah. Wonsu. Oke, kayaknya kita skip aja ya. Kita langsung ini aja ke Liu Bei. Nah, ini dia. Oke, kita selesaikan permainan ini, Pak ya. Mantap. My desire for vengeance has caused everyone harm. Guan Yu, Zhang Fei. I know you would disapprove of what I've done. This battle has ended in victory for Wu. Liu Bei. Kita tunggu dialognya selesai ya. Oke, selanjutnya kita cek apakah kita berhasil mendapatkan golden star-nya. Oke, mantap. Berhasil, Pak ya. Gimana? Gampang banget bukan? Jadi seperti itu, Pak, caranya. Mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Sekali lagi aku ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika video ini cukup membantu. Jadi sampai jumpa di next video selanjutnya. Dan bye bye.